Yang sama juga terjadi di pusat niaga Kota Palopo Sulawesi Selatan. Harga daging belum turun dan masih berada di kisaran Rp110.000 per kilogram. Pedagang justru berniat menaikkan harga karena permintaan tinggi sementara stok daging mulai menipis. Jika pasokan daging dari pemerintah sudah tiba, pedagang akan kembali menurunkan harga sesuai permintaan pemerintah.